kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua MC Mimen dalam acara Mirko Belajar Kepo. Gua masih di Bogor nih. Gua bakal kepoin makanan yang khas tradisional Bogor. Penasaran kan lu makanan khas tradisional Bogor kayak gimana? Yuk kita kepoin bareng-bareng. Hari ini gua berada di Jalan Pulo Pancasan, guys. Itu tuh kodenya Pulo Pancasan. Kalau sebelah sana Empang dong. Dulu terkenal banget di sini jembatan ada namanya Soto Goyang, sekarang udah nggak ada yang jualan. Tapi gua nggak bakalan kepoin itu, gua bakal kepoin makanan khas Bogor. Yuk kita kepoin. Udah nyampe di lokasinya. Nih, cungkring. Penasaran kan lu cungkring apa? Cungkring itu kikil. Nah, dulu kan tapi di sate, sate kikil. Nah, yang membedakan itu bumbunya, guys. Yuk kita ketemu. Nah, dia dada duluan. Oh, udah nyampe. Nah guys, nah inilah dia cungkring. Nah yang lebih khasnya lagi nih ada ketupat. Kang sabarahan kang, karena di Sunda ini. Sabarahan, ah? 2.500 sekarang kan. Dulu gua masih inget banget dari harga 1.000, 1.500, 2.000 sekarang 2.500. Ini nih, kayak gini nih. Ini makanan khas Bogor, kikil. Kikil bumbu kacang pakai bumbu kuning ya. Namanya kalau di sini cungkring. Kang, sendok. Gina barangan enak. Sama. Gina, cuci. Oke guys, ini nah bumbu khasnya dua, ada dua. Ini bumbu apa kang? Bumbu yang gak pedas. Gak pedas, yang ini? Ini bumbu yang pedas. Kacang kan tapinya? Iya kacang. Pakai apa kacang? Pakai dong. Wow. Jadi ini bumbu pedas. Yang ini bumbu biasa. Nah ini ada bawangnya. Oke guys, nih 10.000, dapat tiga kikil sama satu lontong. Kita cobain.
tuh guys. Ini paket 10.000. Tuh. Kenyang banget kayaknya nih. Porsinya banyak juga. Kita cobain guys. Kita udah aduk nih tadi bumbu biasa sama bumbu pedasnya. Cobain. Bismillah. Pedas ternyata ya. Kita cobain ini. Bumbu kacangnya memang ya luar biasa enak. Khas banget ini. Lu kalau ke Bogor ya, wajib nyobain di Cungting. Yang ada di Jalan Pulau Pancasan. Empang, dekat Empang. Pas tikungan letter U. Wah, di sini banyak banget yang jualan, tinggal pilih aja mana yang kalian suka. Wah, cobain lagi bumbunya tuh, lihat tuh kental. Apalagi pakai ini nih, walaupun dia tebal ya tapi empuk, serius empuk nih, walaupun tebal empuk guys, nggak alot. Biasanya kalau gue dulu biasanya beli ada yang satu kotakan itu, bentuknya kotak. Kalau ini emang udah ditusukin, ini belum ditusukin, bentuknya kotak itu gue seneng tuh. Wah, kita makan lagi guys, habisin. Tipina, wow. Bumbunya banyak sekali. Pak, kenyang pak. Makan terus. Iya dong. Bapak lapar? Enggak penasaran, enaknya ujung lah. Enak gak? Habis. Enak ya? Gimana Rong Bekasi rasainnya? Nyesel gak kesini? Ada? Fungsinya apa nih? Enak banget. Iya buat orang empuk ya. Rotinya juga banyak. Jadi kalau kalian orang Bekasi nih, khusus orang Bekasi, kalau lo mau main ke Bogor, dari makanan Cungkring ada di sini nih di jalan. Pulau. Pulau. Empang. Empang. Bumbunya kita. Ini satu ini juga. Lanjut. Wah ini kalau nggak dihabisin keterlaluan. Ini enak banget. Jangan-jangan udah habis lagi tuh. Jadi kalian kalau main ke Bogor belum lengkap kalau lu belum nyobain namanya makanan khas Bogor Cungkring. Main aja ke sini. Pulau Empang.
sama masnya guys. Nama gak bang? Alah. Kang, dari di tahun berapa di dia, Kang? Tahun 2 50-an. Oh, legendaris banget, guys. Di sini tuh dari tahun 90-an jualan. Aduh, menunya bentuknya biasanya ada yang kotak kan, yang gede itu ya? Ada yang kotak. Sekarang yang ini kan. Oh, sekarang dulu saya paling favorit yang kotak itu, Kang. Oh iya, satuan ya. Oh, yang satuan yang segini ya? Ya. Dulu berapa sih, 4.000 atau 5.000 gitu ya satunya? Oh, satu bijinya. Ya, ada dong kotak segini nih ya. 4.000 atau 5.000 ya satunya. Enggak salah ya harganya. Kalau yang itu pasti 2.000-an saya beli. Oh. Dari tahun 90. Jadi kalian kalau mau kesini titiknya di mana, Kang? Panjatan, pokoknya arah Embang aja. Mas Tikungan tuh. Pokoknya ada jembatan. Nah, Pulau. Jembatan Pulau. Di jalan Pulau Embang kalau ke sana tuh ke kanan itu arah Ciomas. Kalau ke sini arah Embang ya, Mas Tikungan banget, jadi gampang nemuinnya ya. Pinggir jalan. Bukannya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi. Ya. Dari pagi sampai sampai jam 4 sore sama. Jam 4 jam 5 pantesan nah, nih lihat nih. Udah habis tuh. Udah mau tutup guys, kita kesorean datangnya. Kalau datangnya tadi mungkin ya duhuran masih banyak kali ya. Ini jam segini udah habis guys, memang luar biasa. Ini makanan khas Bogor, kalian kalau nggak kesini belum lengkap main ke Bogornya. Wajib nyobain, namanya cungkri. Terakhir guys, terakhir. Kita habisin. Asli kenyang banget bro, 10.000 ngenyangin. Selesai. Asli enak banget. Gak bohong. Kalau lu doyan pedas, bisa nambah cabenya. Bumbu pedasnya bisa ditambah lagi. Kalau gua ini sudah cukup banget. Tapi enak lagi pakai nasi. Pakai nasi kenyang. Beberapa orang suka sanguan. Di sanguan, mana yang namanya di sanguan? Sanguan. Kenal di sanguan. Kenal di sanguan. Cek orang pun gak mah. Kenal di sanguan lah. Oke guys, gue udah kenyang banget. Gue pastinya bakal cekoin lagi makanan khas tradisional Bogor. Tetap mantengin terus Otman Media Kreasindo dan acara Berko. Gue MC Pimen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Bye-bye.